dan baca olehmu surah An-Nahl sampai akhir. Ni adab dia, nak semayang minta perlindungan Allah daripada diganggu oleh syaitan. Sebab bila kita nak semayang ni, memang ada akan ada syaitan yang akan ganggu. Itu tugas dia, kerja dia. Kalau syaitan tak ganggu, maka dia makan gaji buta dengan bos dia. Syaitan ni kerja dia dah. Nampak ni? Ha, tiap-tiap orang ada kerja masing-masing. Abang Haji kerja apa? Ha? Pencen dah? Pencen dah. Kita ni at least ada pencen, syaitan tak ada pencen. Ada orang kerja polis, kerja pejabat, office boy, kerja bisnes, kedai runcit, kedai makan. Kerjalah tu. Syaitan ada kerja dia. Kerja syaitan ni ganggu orang sampai jadi sesat. Baik awak nak mandi junub, baik bersuci, bermuamalah, niaga, termasuk dalam bab solat, kerja dia waswaskan orang, hancurkan hidup manusia. Hak ni dia berjanji depan Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan anak cucu cicit Nabi Adam keseluruhan dia. Jadi waktu nak semayang, benda yang paling penting, mesti syaitan dia akan ada orang tukang kacau. Dia tengok pada keimanan seseorang. Kalau jenis ulama-ulama, dia tak hantar syaitan yang perebek-perebek ni. Syaitan ni dia ada level dia, dia ada pangkat dia. Kalau jenis orang-orang beriman ni, orang selalu datang masjid ni, syaitan dia akan hantar yang general, yang paling tinggi, yang hebat, banyak pengalaman, bahagian sesatkan orang. Nampak ni? Kalau hak jenis mamak rempik ni, dia hantar perebek-perebek ya syaitan. Sekali tiup lah, jangan semayang. Sangat tak semayang. Tapi kalau orang beriman, jenis ustaz-ustaz, jenis tok-tok guru, ulama-ulama ni, dia tak hantar perebek. Dia hantar general besar-besar. Dia suruh pergi semayang. Eh, tak semayang ni, lewat dah ni. Pergi semayang. Oh. Jadi tu kerja syaitan. Bagi orang-orang alim, ulama-ulama, dia akan ganggu. Dia tak suruhlah kita jangan semayang. Dia suruh pergi semayang, suruh baca Quran. Tu kerja syaitan. Tapi di saat kita buat ketaatan itu, dia cucuk supaya kita ni riak, takabur. Nenek, ha. Tengah duduk semayang, dalam hati syaitan cucuk. Ui, dalam ramai-ramai orang kat masjid ni, mulah hak bagus sekalinya, semayang tak pernah tinggal, semayang khusyuk. Kita pun rokok lama sikit sebab ada orang. Riak, hancur lebur pahala kita. Nenek, habis. Syaitan kata hari ni takkan tak pergi dengar majlis ilmu. Kan ada kuliah maghrib. Gilah haji. Syaitan. Syaitan suruh pergi masjid. Syaitan suruh pergi majlis ilmu. Sampai majlis ilmu, syaitan suruh ambil gambar. Update sekali dekat Facebook, dekat Instagram. Hari ini kuliah maghrib check-in. Dalam hati supaya orang komen. Bagusnya awak selalu duduk dekat masjid. Kita pun jadi rasa bangga, riak. Habis segala pahala amalan. Tengok syaitan pandang. Nenek, ha, sebab dia tahu dah kita iman kita ni lemah. Sebab itu nak semayang, Nabi ajar kita baca surah An-Nas. Apa surah An-Nas ni? Qul a'uzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan yang sentiasa mewaswaskan manusia, membisik-bisikkan kejahatan dalam dada manusia. Mana ni?